Pemirsa, Kepolisian Resor Sorong Selatan bersama-sama Pemda dan Kodim 1807 Sorong Selatan laksanakan GPR vaksinasi massal COVID-19 di lapangan Trinati Teminabuan untuk membantu mempercepat percapaian target herd immunity. Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli mengajak warga yang belum divaksin ikut GPR vaksinasi massal karena program pemerintah bertujuan untuk membentuk herd immunity warga menghadapi ancaman penyebaran virus corona. Sementara Kapolres Sorong Selatan AKBP Khoirudin Wahid Esika MM menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Bupati dan Kodim 1807 Sorong Selatan bersama Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana dan para tokoh adat, tokoh masyarakat yang telah berkontribusi menyukseskan gebiar vaksinasi COVID-19 tersebut. Alasannya karena gebiar vaksinasi yang dilakukan hingga 30 November 2021 disediakan door prize 4 unit motor bagi yang meraih undian utama dan hadiah hiburan bagi yang ikut vaksin dosis pertama, sehingga 122 orang yang terdaftar antusias ikut vaksinasi tersebut. Darmawan Jawa Channel.